Hadasana Hammam dari Qatadah, an Qatadah, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, seorang laki-laki, ya suku badanahu. Ya kah? Nah, lainlah. Lainlah. Ada sana siapa nih? Musa bin Ismail. Lain Musa bin Ismail ini nih. Wuhaib ialah. Nah. Ada sana Musa ibnu Ismail menghadiskan pula kepada kami Wuhaib an Khalid, dari Khalid. An Abdirrahman, dari Abdirrahman ibnu Abi Bakrah. Nah, Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. Kuitannya Abu Bakrah. An Abihi, dari Abi, ayahnya. Ayahnya siapa? Abdurrahman ibnu Abi Bakrah. Berarti si Abi Bakrah. Qala, berkata, asna rajulun ala rajulin indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang laki-laki memuji laki-laki lain di sedang di sekitar Nabi. Nabi waktu itu ada seseorang laki-laki memuji laki-laki yang lain. Memuji ini lala labihan, memuji inilah labihan, memuji lala labihan, memuji gak apakah lala labihan memuji itulah gak pegang gak apa kelebihan memuji itu ya eh gak apa nah menuhanakannya aja. Nah gak apa kalau lebihan memuji ini gak apa ya Nabi kira hatujur pendengar. Pakola, wailaka, celaka engkau aja Nabi. Celaka aja Nabi mah mendengar orang memuji-muji nih. Celaka ya kami. Kotak ta unuka akika. Engkau telah kotak ta memotong unuka leher akika, saudara engkau. Jadi Nabi salasan tiga kali. Kotak tak unuka akika. Man kana minkum madihan la mahallatan pal yakul. Bila seseorang itu mendapatkan satu pujian kerana halanganinya, maka hendaklah dia berkata begini aja daripada memuji-muji orang. Ah si pulanan, kira-kira si pulan tu anulah kira-kira. Wallahu hasibuhu, Allah lah yang menghitung urusannya. Wala ujakki alallahi ahada, kadada nangkawa bersih selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa pati ingkana ya alam, dan sedangkan Allah mengetahui. Jadi emun kawa kadu usah boleh labian muji lah. Anna Muhammad Dubnu Muqatil Abul Hasan mengabarkan kepada kami Abdullah Akbarana Al-Auja'i mengabarkan kepada kami Al-Auja'i. Qala, berkata, hadasani Ibnu Shihab menghadiskan kepada kami Ibnu Shihab an Humaid ibni Abdirrahman, dari Humaid ibnu Abdirrahman, an Abi Hurairah, dan dari bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita orang Arab tuh pakai bin semuanyaan lah. Amun kita orang Banjar ini sambat bin bisa sangit. Misalnya ngarannya Jumadi, Jumadi bin aneh-aneh misalnya kan kuitan. Wah, bisa tersinggung nang anak ya lah. Iyalah. Kalau di sana pakai bin tuh penting mananya. Ibnu siapa ini aja? Ibnu siapa ini? Ibnunya ini anak siapa gitu nah. Ibnu anak siapa? Mana Ibnu? Siapa? Siapa nih ibnunya? Masmuk, misalnya ngaran kita Jafar ibnu jinya. Harus menyambatakan ibnu siapa? Jafar bin Siddiq misalnya, bin Siddiq. Hilangnya mana kita ya? Anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah halaktu, celaka aku. Nah, celaka. Qala, wahai haka, kenapa jadi celaka? Qala, waqa'tu ala ahli,
fi Ramadan. Aku sedang menggauli istriku pada Ramadan. Qala Rasulullah, a'tik raqabatan, merdekakan budak. Nah, jadi budak itu anak dihapus Rasulullah, jadi disuruh Rasulullah memerdekakan budak. Allah merdekakan budak, caranya kayak apa merdekakan budak? Bayar duit? Nah, duitnya ada ndak? Ya Pak. Qala ma'aziduha, kada berduit ya Rasulullah, ada duitnya. Qala pasum syahraini mutatabi'aini. Engkau itu ya Rasul kada duitnya puasa 2 bulan berturut-turut. Bila batal puasa ulang 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. 30 hari, 60 hari berarti puasanya. 60 hari bila batal di tengah jalan diulangi pulang dari pertama. Mutatabi'ain. Ya apa sanggup ke kedakan? Wah, qala la astati, kada sanggup ya Rasulullah. Iya, amin ya Rasulullah. Qala fa'atim sitina miskinan, maka itu beri makan 60 orang miskin. Nah, 60 orang miskin sangguplah. Beri 60 orang. Qala ma'ajidu, kada sanggup ya Rasulullah. Nah, kada sanggup juga. Pa'utiya bi'arakin. Harus sanggup juga kalinya memberi makan orang 60 orang miskin. Lalu akhirnya Nabi mengambil akan makanan. Dalam riwayat lain kurma lah. Ini makanan. Qala khudzu fatasaddaq bihi. Ambil makanan ini nah. Bersedekah haikam situ. Nah, jadi Rasulullah apa adanya, ada barang di rumah diunjuk Rasulullah, kam bersedekah situ dengan barangnya. Pakola sekali berkata pulang, ya Rasulullah, a'la ghairi ahli, apakah diberikan kepada selain keluargaku barang-barang ini? Pawalladzi nafsi biadih. Wah, bina mustilah, bersumpah juga nih. Demi Allah nah, yang menguasai diriku di tangannya kekuasaan Allah. Diriku ini dikuasaan demi Allah yang menguasai diriku. Nah, itu istilahnya lah. Ma baina apa nih? Lihat juga kematana. Ma baina tunu bayil madinati ahwaju mini. Tidak ada di antara dua negeri Madinah, kayak apa itulah? Dua lembah Madinah. Madinah itu dua lembah rupanya, ada lembahnya lah Madinah itulah. Dua lembah Madinah. Tidak ada dua lembah Madinah itu yang lebih miskin daripada aku. Pahamlah, yang lebih berhajat daripada aku. Dua Jakarta Barat sini dua RT kah? Atau ada RT pahamlah satu lembah itu gondol ya? Nah, kampung bahasanya. Dua kampung di Madinah ini kada pada miskin pada aku. Aku nih paling miskin ya Rasulullah. Nah, itu bahasa lainnya. Pada hika Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertawa Nabi mendengar, hatta badat an yabuhu. Sampai kenapa tertawa Nabi? Sampai apa dik? Tertawa Nabi. Hah, tertawa sidin sampai kelihatan gigi sidin kan nih. Qala hujunna, itu ambil haja Rasulullah. Taba'ahu Yunus, menambahkan Yunus an Zuhri. Nah, ambil ikam. Dah ya Rasulullah, enggak itu. Ini ikam paling sakit. Ada siapa lagi? Sulaiman ibnu Abdirrahman. Hadasana Sulaiman ibnu Abdirrahman, hadasana Al-Walid, menghadiskan pula kepada kami Abu Amrin Al-Auja'i berkata, hadasan Ibnu Syihab Az-Zuhri, menghadiskan kepadaku Ibnu Syihab Az-Zuhri, an Atha, dari Atha Ibnu Yazid Al-Laisi, an Abi Sa'id Al-Khudri, dan Abi Sa'id Al-Khudri sahabi Nabi radhiyallahu anhu, anna Arabian qala, seorang Arab Badui, Arab kampung berkata kepada Nabi, ya Rasulullah,
akbirni, beri kabar aku anil hijrah, tentang hijrah. Faqala Rasulullah, wai haka, kenapa gerang? Insa'nal hijrata sadidun, sesungguhnya urusan hijrah itu urusan yang berat. Pahallaka min ibil, gaini jenah aja Rasulullah, cuma ada gerang bisi unta. Kola, naam ada ya Rasulullah. Kola Rasulullah, kola dia, dia berkata, pahal tu di sadaqataha, ikam sedekahkanlah beternak unta tu. Sedekah ya Rasulullah, pokoknya naam sudah bersedekah. Wah ya Rasulullah, pintar aja orang ini sekalinya. Orang Arab Badu ini, orang Arab Badu ini, orang Arab kampung lah. Sedekah ya sekalinya, tahu di agama sudah. Kola, pak mal min wara il bihar, maka itu ikam ba'amal di kampung ikam. Pak inna Allah lan yatraka min amalika say'a, Allah tidak pernah tidak memperhatikan amal engkau sedikit pun. Ada perlu ikam hijrah-hijrah ke sana kemari, dok. Kemana-mana tuh urusan gono, amal hijrah tuh. Nah, ikam mbak amal jadi kampung ikam kayak apa kawa. Nah, itu yang tepatnya. Dah kalau ya habis kah? Hadasana Abdullah ibnu Abdul Wahab, yalah. Menghadiskan kepada kami Khalid ibnu Haris. Hadasana Syu'bah an Waqid ibni Muhammad ibni Jaid. Sami itu aku mendengar abi ayahku an ibni Umar, dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailakum au wayahkum, qala Syu'bah, syakwa, lupa dia, celakakah kamu atau apa, kata dia Syu'bah, la tarzi'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riko ba'din. Janganlah ada nasihat Nabi, cuma Syu'bah lupa. Cuma di antara yang diingat oleh Syu'bah, nasihat Nabi itulah, la tarji'u ba'di kufaran, janganlah kalian kembali lagi menjadi kafir, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yakni saling bermusuh-musuhan di antara kalian. Nah, banyak umat Islam bermusuh-musuhan. Berarti sama saja lawan kehidupan orang kafir bahari. Tapi waktu kafir bahari ketujuh bumi musuh-musuhan. Iyalah. Yang sudah sama Islam itu kan usah lagi bumi musuhan. Nah, wah ini bumi musuhan banyak. Contoh negeri Papua, gawian ini bakal lahir terus kelas sama suku. Nah, itu pang masa jahiliyah. Kayaknya mbak angkat sedikit ada salah, angkat tumbak aja lawan apa, lawan panah. Nah, itu pang. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan, silakan. Silakan. Bismillah, silakan.